السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Betul mana dah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم. Demikianlah beberapa ayat yang masih lagi dalam surat Al-Ankabut daripada ayat yang ke-25 hingga seterus kepada ayat yang ke-27. Tiga ayat ini ayat masih lagi hubung kait dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam
dua dengan anak saudara dia iaitu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Taala cerita semasa dia tu duduk di Iraq. Nah, hak dia kena bakar tu masa di Iraq lah. Karena tempat lahir Nabi Ibrahim tu di dalam negeri Iraq. Lepas pada itulah Allah izin kepada dia hijrah, pindah daripada Iraq menuju ke negeri Syam. Nah, di sini Allah ceritakan kata waqala, dan berkata ya Ibrahim. Waqala dan kata Ibrahim, ini berlaku perkataan ini bila? Ulama tafsir kata dan kata Ibrahim, yakni kemudian daripada dilepasnya daripada api, daripada dibakarkan dia dengan api tu. Nah, setelah selesai daripada kebakaran, dia kata lagi. Ayat tengok orang yang jadi utusan Allah ni tak ada kata nak takut ke. Lamanya bakar pula misalnya. Tak, Allah. Ni orang-orang Nabi ni tinggi pangkat dia. Nah, kalau kena kita perik dah. Tak takut. Tak heran. Nah, kalau takut sama so tadi lah. Tapi tak, orang nak bakar dia pun tak kata apa. Nah, bakar seolah serah bulat-bulat. Tengok hak kerja Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala nak buat. Tengok. Cepat orang main filem, tengok turut bagaimana dalam penyusun tu lah. Pukam-kam susun cerita macam mana, kita main je. Kena buat lagu ni, jadi gini, semata lagi pergi kot tu, bertemu yang begitu. Alah tu, tu. Kalau main tak kena, kena main semula. Itu dah. Ya. Ah, tu dah punah-punah dah. Ya. Ah, awak tak kena, awak tak kena buat semula. Berapa kali ada anak sudah tu dah? Buat tengok, ni baru sudah, baru buat kira. Hak lagi tu, cuba kita tulis gapo hak punah bakar kata tu. Salah itu. Nah, tu. Jadi orang siapa pangkat tu dia lagu tu Tuhan beri hati dia tu tinggi martabatnya. Serah bulat sungguh. Nah. Lepas pada dia tu kena bakar, tak ada kata senyap lepas pada tu. Nah. Nah, tak ada keruk kening apa-apa. Nah. Dia kata pula, tengok tu dah. Tuhan cerita lagi kata waqala dan kata ia, dia tafsir domain selalu, dan kata Ibrahim. Kata bila? Yakni lepas daripada dia ni, kemudian daripada lepas dibakar api. Lepas pada dia kena bakar tu, dia kata pula. Kata kena, innamat takhaltum min dunillahi awthanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Ini Tuhan cerita. Artinya Tuhan kata, Ibrahim kata, hanya kamu, kamu tuju pada kaum dia tu lah, hanya kamu hi kaumku, kamu ambil daripada lain Allah. Kamu ambil akan yang lain daripada Allah. Gapo dia? Tafsir asnam atau awsan, tak boleh kira patung-pantung. Mu ambil barang lain daripada Allah. Ambil apa? Mawaddata bainikum, ambil perbuat kekasih antara kamu. Ambil buat kekasih antara kamu. Siapa mu ambil benda ni letak pakuakmu sama pakak keliling semua. Tengok, tak ada kata nak dia dak dia. Ini nak menyatakan hak sebenar. Habis tu kata setengah daripada besar, dia antaranya satu bagian mujahadah itu bercakap hak benar di hadapan orang besar. Silap sudah perkataan depan orang besar ni. Bila hak kena tu pun boleh tentu boleh terima, tak boleh terima, tapi anak kecap tu.
Dia cak betul. Belah hak tu tak terima pun orang belakang dengar tu. Oh, kena hak dia kata. Demo tak terima juga kerana kesombongan, kerana kemegahan, kerana hasad deki tu bak lain kerana ada penyakit. Kalau tak ada penyakit boleh terima. Nah, supaya kita orang ada penyakit tekah uzur kan. Air hak dak minum, nak minum tak boleh pahit. Gitu dak? Pahit mulut. Nah, maka pahit mulut adakah air tu bersifat dengan pahit? Dah, mulut kita ni kerana kita demam, kerana kita uzur nak minum tak leh. Nah, nasi nak makan tak leh. Telas mulut dua tak leh gi. Kadang-kadang minta nak makan nasi air, okay. Buat nasi air. Suak semulut dua tak leh nak telas. Walha dia minat sekali itu biasa tapi tak leh nak makan kerana penyakit je kita. Begitulah apa-apa yang disampa oleh Nabi alaihi wassalatu wasallam itu perkara yang benar. Tapi tak terima juga kerana ada penyakit. Penyakit takabur, penyakit sombong, ada menghalakan. Itu kecek tak sabar. Bila klik pada hakikat senanglah. Allah tidak taufik. Habis. Jalan tak buka pintu jalan nak masuk ke mana? Cuba kena peteri apa-apa bagi kena peteri dah. Nah, bila kecek hakikat klik situ. Allah. Itulah Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim. Nah, di situ habislah. Allah menterikan. Tak terbuka, tak sadar masuk. Bila kecek tak sabak, sabak deki, sabak sombong. Itu kecek tak sabak. Itulah. Baik. Ibrahim pun kata lagi, kamu ni hanya bukan bergapo. Kamu ambil yang lain daripada Allah. Kami ambuat mawaddata bainikum. Itu maksud yang kedua bagi ittakhaztum mengaji kaedah. Jadi mau ambil benda lain pada Allah, gida buat kasih kau tu. Siapa selindung pihak lain. Nah, ya kita nak tengok supaya anak-anak cucu kita pasal suka besar dah. Kita orang tua dah mengepek dah. Ngepek royak gitu Allah dengan kita orang tua ni gak siapa duk bela, siapa duk sanggup gitu gini. Siapa apa yang tukar perak saya panggil pak gi selalu. Kita orang tua ni dah. Jangan degi jadi besar ke saya lagi tak itu tak ngepek. Ngepek tadi gitu lah. Lah tu itulah Ibrahim kata mau ambil benda lain daripada Allah, dia dah buat kasih antara kamu. Ini Ibrahim kata. Nah. Itulah makna katanya, innamat takhaltum min dunillahi awthanan ittakhaltum mawaddata bainikum. Orang mengaji kaedah lurah daripada maf'ul yang kedua bagi ittakhaza. Nah, awthanan maf'ul yang pertama. Ambil buat mawaddata bainikum, perbuat kekasih antara kamu. Ya kalau turut ayat tak ada nyo dah lah. Perbuat kekasih antara kamu. Mawaddata bainikum. Ia panggil idhafah. Nah, kamu ambil buat kekasih antara kamu. Fil hayati dunya, pada hidup dunia ni. Lah mana mu ambil buat kekasih? Tafsir dia dengan kamu muwafaqah. Ininya panggil tafsir bagi kata kamu ambil perbuat. Lah mana ambil yang lain daripada Allah buat kasih antara kamu dengan dia panggil taswir ataupun tafsir dengan kamu dengan bahawa kamu muwafaqah beri pung semuanya nyo yang lain daripada Allah. Yakni huraiki lagi. Yakni helah beri banyak. Cari jalan dan beri ramah. Kerana berimpung ambil satu sonam patung muwafaqah sembah. Maka sembah lain daripada Allah itu jadi ia kafir. Kufur bakti kalau orang mukmin sembah lain pada Allah iman terluruh. Iman tanggal. Orang tua panggil jatuh agama lah. Kita panggil gitu. Riddah. Riddah. Sebab tu kita kena jaga dengan penyimpul. Ya kerana iman dia luruh. Nah,
tak bela dia, dia luruh lah. Sebab dia guna aqidah. Kena ambil tali pengikat, diikat. Ikat boleh ikat main-main, sipu. Supaya Nabi SAW, dia pesan begitu, sikit lagi umat aku akan pecah, mu kena pergi molat jalan aku, kalau ibarat gigit, gigit dengan gerahal. Kata ngaji hadis dah. Wa'addu alaiha bin nawajid. Nah, kamu gigit dengan gerahal kamu tu, akan jalan aku ni. Nah, kalau awak main-main, terucuk, cabut pak gigi lah. Nah, ibaratnya. Begitulah iman kita ada dah. Bukan tak ada lagi masbah kita orang mukmin ni. Ya. Anak cucu orang Islam, dia Islam daripada nenek moyang lagi dah. Ya. Tapi bila Islam nenek moyang, boleh anak pakai hukum Islam, Islam, Islam. Ya dia, pakai hukum Islam, Islam. Selama dia mau tidak buat wiluruh. Nah, apa itulah bila kita kena belah lah bagi hak ada dah. Lupa rumah kita ada kena buat, rumah kita ada dah tua tinggal, kita jadi sambung, sambung, sambung. Belah ya lah. Cuba tak belah dia guna rumah. Utuh lah. Tak duduk pun utuh. Apalagi duduk mengenak oh, tu. Belah, belah jaga. Mualak dah itu lah. Di mana nampak usah. Saling batu pecah, saling. Teruk tu, apa yang jaga. Ini pun seperti itu, duduk belajar, duduk mengaji, duduk mendengar, buat apa yang boleh buat, sekadar mampu. Nah, apa tak lari, sekadar mampu, maknanya gitu deh. Maksudnya belah dah lah tu. Tengok belah setara mana, tak suka lah cara belah tu. Tengok orang belah ke bodoh, mohon belah, belah sungguh molat nak kayu dia dah. Allah molat nak kayu dia, tengok tak puas. Kata orang, oh tak molat kerana dia belah sungguh. Soalnya dia tidur kalau kebong dia. Ada kelek. Kita ni kelek sebulan lagi. Dua hari kelek sebulan. Oh, oh. Dia semua. Apa lemah. Tak kita kan? Tu nak banding. Semua tu banding tu. Tapi terhadap banding hidup macam apa kayu. Macam apa dia disirami hujan kat segar nak kayu. Lepas pada tu kena kemarah. Kering kotak habis. Terhadap banding banyak lah Quran. Wadrib lahum masalal hayati dunia. Kama in hadar. Quran kacak banyak banding-banding gitu. Baik. Ini pun demikianlah. Makna kata, kalau kita sembah lain pada Allah, bahkan kita lebih lain pada sembah. Sembah ni, waliknya orang Islam ni tak sama sekali dah. Walau jahil setara mana tak semaya bear pun. Kalau hajak suruh sembah lain tu segar lah. Itu kan. Tapi kalau bak berkecek pair tu bimbang sikit. Kalau bak kata nak sembah bagian lain tu, jahil-jahil pun. Tak itu kan. Tak buat, tak buat. Nah tu dia. Tapi kalau kau pakai cepat dia tak tahu jalan boleh jadi nak jeluh bab pakai cepat. Dia juga bab pegangi bila tak main dia tu boleh jadi lagi pegang salah. Sebab tu kita disyarakkan supaya kita mendengar belajar tu kena ada lah. Yang bersesilat kita boleh bukan. Itu. Lepas tu Tuhan kata di akhirat esok. Tak dunia ni pakak molat. Dia pakak tengok. Pakak lah nak lah mana nak wirama. Nak lah mana jadi sungai. Dia pakak molat. Akhirat esok lagi mana. Bila pakak kot tak kena jalan. Dan cerita kata hari akhirat esok. Summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Kemudian, itu ada hikayat berkata Ibrahim lagi lah. Tapi jadi pengajaran lah ni. Kemudian, pada hari kiamat, kita kedai pada tu, nak ikuti kata yauma tu zorah. Kemudian, pada hari kiamat, mengkupur oleh setengah kamu dengan yang akan setengah. Tak ada niat pakat wala. Nampak sokong bantu ramah. Kau ramah lagi suka. Tapi berakhirat esok mengkupur oleh setengah akan setengah. Pakat pelepah diri lah weh. Aku tak tanggungjawab weh. Aku tak rap picok weh. Pelepah dah lah. Pelepah dah lah. Yang muduk sembah lain tu bukan muduk turut aku nak aku royak gitu mung saja mung lah pelepas diri dah lah. Ini Tuhan cerita Ibrahim dia dakwahkan lagu tu. Maka dia jadi pengajar supaya Nabi Allah pun lagu tu lah. Akhir-akhir kiamat esok mengkupur oleh setengah kamu dengan yang akan setengah. Itu makna yakfuru ba'dukum bi ba'd. Lagi
wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan melaknat mengkutuk oleh setengah kamu ni. Setengah ni hanya orang yang mengikut, setengah akan setengah. Setengah mana? Setengah kepala. Maksud kepala ni orang yang jadi ketua. Hak balik ke bawah ni sumpah pada jadi ketua. Dah balik yang pelepas diri, kami tak tanggungjawab weh. Hak ni marah ha. Oh, dulu heret kita Allah ni tak mengaku, tak sanggup orang sumpah. Ha, ni dah cerita. Akhirat jadi berseteru lagi habis. Baik dunia, akhirat jadi berseteru lagi habis. Tak serupa dengan orang takwa kepada Allah. Ha, walaupun dunia dia lebih kurang, berselisih lebih kurang, tapi di sana jadi ya apa yang kata berseru. Ha, serupa dengan ayat al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din, apa dia aduun. Sain-sain hak rapik di dunia, setengah-setengah mereka itu dan setengah di akhir kemaksud akan jadi berseteru dia habis. Orang ni kata mung ku punah sebab mung. Eh, kata bukan sebab aku mung betul. Apa dah helak aku? Ha, mana kita kata siapa? Apa dah handing aku? Mung. Aku tak sebab mung suruh buat. Aku suruh saja, kamu tak turun. Apa boleh? Ha, dia berkalah gitu. Oh, aku tak tanggungjawab. Ha, orang ni berkata basok, bila. Ha, dia pelak nak bilang. Ini saya kata. Illal muttaqin. Ha, jadi berseteru. Malaikat orang yang takut akan Allah, orang mukmin ni jadi berkawan rapat. Oh mujulah sabik mu. Allah mujulah kau tidak aku beratnya, mula nasihat aku. Aku mula ajak aku semaya, Allah tentunya ajak aku tidak aku berat. Jadi mujur gitu. Ada buat dia karak mu tak ada sokong aku. Ha, demi pelepas gitu. Ha, ini Allah Taala ayat di ayat lain. Dah serupa dengan sini ni. Maksudnya akhirat akan jadi berseteru balik ketua mengkupu ke setengah, maksudnya engkar dan melepas diri. Itu maksud kata mengkupu situ. Mengkupu oleh setengah dengan setengah dengan mana nak? Engkar melepas diri oleh ketua-ketua daripada segala orang yang mengikut. Melepas diri weh, kamu tak sanggup weh. Ada. Apa tu balik ke balik bawah bila hak ketua nak pelepas diri dah dunia duk guna dia duk jadi budak dia duk suruh waktu suruh ni suruh budak dia tu akhirat pelepas diri. Ha, ni nak marah nak nak lalu sumpah tu la wayal anu wayal anu ba'dukum ba'dhan, dan melaknat setengah menyumpah oleh setengah-setengah sini orang yang mengikut akan setengah. Setengah sini siapa dia? Yakni kepala. Mana orang yang jadi ketua. Ha, dengan orang yang mengikut. Itu dia. Apabila duduk balas kepala lagi. Gini. Firmannya Ta'ala. Wa ma'wakumunnar. Ha, pakai kerak supaya. Weh, sudah balas lah. Ngakor belakang. Allah. Tuh, habis kau tu. Dan tempat kembali kamu. Ini tempat kembali sekalian kamu di akhirat. Eh, itu ialah neraka. Ha, tempat kembali kamu di akhirat, sekalian kamu neraka. Apa maksud? Ini sekalian kepala dan yang mengikut. Ketua-ketua dan yang mengikut. Bahkan umumnya neraka semua tu saya kata. Tengok hak ketua tu diseksa berat pada hak pekat bawah. Kerana dia buat sahabat, dia rusak hak lain banyak. Jadi dosa sahabat tu pula. Allah. Ah, setelah dunia nak sangat jadi ketua lah. Ah, nak sangat jadi punam. Saya rasa pelepah weh. Allah. Ni apa ni? Ini dia bercakap hukuk balik deraka ke Allah Ta'ala. Nah, bila dia jadi pemimpin, ajak orang kepada buat baik. Oh, tu kelebih hebsah. Siapanya kata imam yang adil, salah satu bagai boleh duduk di bawah naungan aras pada hari yang tidak ada naungan bayar selain bayar arah. Nah, tu. Jadi semua huraya sakungan itu adalah bab yang ada bercara lah bab imarah, bab cara jadi pemimpin, jadi ketua. Yang ada satu bab dia. Di sini Allah Taala ada cerita tentang dakwah Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada kaum dia.
Nah, maka apa dia kata ucap samalah dengan nabi-nabi, rasul-rasul mana pun alaihi musallatu wasallam ajak kaum dan umat kepada beriman. Ha, seruk dari situ. Lepas tu bila ke sana kak, wa ma lakum min nasirin, dan tiada bagi kamu itu tak ada apa seorang ni pun daripada segala yang menolong. Tak ada seorang pun yang menolong. Kah? Ah, tak dunia ni. Ah, boleh lagi orang ni tak sia, orang ni sia. Ah, ada tolong lagi. Akhirat walau sia pun nak tolong tak boleh. Nah, bila lagi kupur nak tolong tak boleh dah. Tengok setak di sini kita dunia nak tolong doa pada orang yang mati bila tahu tak mati tak kupur. Kita berdoa ni salah dah. Doa bagi. Nah, cuma kita tak tahu. Nah, kita suka baik bila seorang mati, ya orang Islam, orang mukmin bila mati tak ada tanda-tanda zahir menunjuk atas dia tangan iman, kita diberdoakan. Pada kita suka zaid dia baik, dia orang mukmin doa. Rabbana ufil lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, ataupun sebut nama si Khalid tu mati, si Zaid tu mati, tahunya dia orang Islam. Ya Allah ampunkanlah bagi si Khalid tu, bagi saya dan si Khalid tu, si Umar. Boleh doa, mungkin kita tak tahu. Pada wakil kata lah yang mati atas murtad masalah, kita tak tahu, tak ada apa, ada salah. Tapi kalau tahu terai-terai, kita harai kita. Itu ayat tu, dunia persekat dah nak berdoa tak boleh. Apalagi nak tolong di akhirat, kau sangat. Nah, itu ayat terbesar, iman yang besar, di sebalik juga kufur pun besar. Baik. Tak ada yang nak menolong, Tuhan kata. Wa ma lakum, dan tiada bagi kamu, Pak Iman Api. Tiada bagi kamu, min nasiri. Orang mengaji keadaan, Pak Iman Zaidah padamu betada mu'akhar. Lakum khabaru muqaddam, nasirin mubtada. Oleh kerana ada min, mai rupanya lapar, min nasirin, ia pengen khopak pada lapar. Nah, pada maknanya, ia adalah hukumnya ropak. Pas pedah masuk min, nak taukit nabi, tak ada sore pun. Nah, tu. Sore pun, tak habis lah. Nah, lagak kita ada punya, tak ada sore pun. Kalau tak ada sore nak tolong dia, boleh adik ada selip menyelip lagi dah. Bila tak ada sore pun, ha, tak ada adik. Ha, tu reti lagu tu. Pemain min tu taukit kuat pula dah. Ha, tu dia. Itu Allah Ta'ala menyatakan, ha, sadaqallah al-azim, benar Allah Ta'ala kata. Nah, ya ayat belah tu, kita beriman begitu, kita percaya begitu. Ha, ya, tak ada. Tiada bagi kamu itu, kamu tuju pada ayat kuhuk, itu tiada seorang pun daripada segala yang menolong. Amin nasirin, daripada segala yang menolong. Menolong apa? Menolong lepas, yang ini yang melepaskan kamu daripada api neraka. Tak ada orang nak tolong. Nah, ya orang yang berhak sekali boleh tolong tak? Orang nabi-nabi. Apa mereka tak beriman dengan nabi? Bisalah. Putuhlah syafaat. Nah, putuhlah syafaat. Nah, tu dia. Habis. Nah, lepas pada tu Allah Ta'ala cerita pula di kalangan selama tu Ibrahim tu berdakwah di Iraq, siapa hak beriman dengan dia selama di Iraq? Siapa ayat tu? Fa amana lahu Lut. Ah, kau keluarga dia sendiri tak beriman, pak dia sendiri. Dan kita kata azar, atau kau kata pak, kata tengok pak penakai. Hak beriman, anak penakai seorang ni je. Termasuk dengan isteri dia Sarah tu sepupu dengan Ibrahim. Dia nikah sepupu. Nah, Lut ni anak penakai Ibrahim. Maka Tuhan cerita kata, fa'amana lahu Lut. Maka beriman baginya, bagi Ibrahim tu oleh Lut. Apa makna beriman? Ini membenar ia Lut tu dengan keadaan Ibrahim tu nabi. Ada pohon sebelum pada dia jadi nabi tu duk percaya semua dah. Ia ngapa menakai dia juga. Lala seramai-ramai melihat pesan sorang. Allah. Yang anak menakai sorang. Menakai bukan sorang ramai.
Ah, tengoklah tu Tuhan buat kepada orang nabi-nabi lah tu. Nah, susah sungguhlah. Ha, sorang bimbingan dia masa di Iraq. Ha. Allah, keluarga duk balik Namrud belaka. Duk balik Namrud belaka buat ke dia tu. Ha, ada sorang Lut bimbingan dia. Lut ni siapa? Ha, rakyat semula. Maka Lut ini anak Harun. Lut bin Harun. Harun tu siapa? Harun tu ialah saudara Ibrahim. Baca wik kena wakah-wakah. Nah, maka Lut itu ialah anak Harun. Wakah setelah. Harun tu siapa? Ialah Harun tu saudara Ibrahim. Nah, bermakna Lut anak saudara Ibrahim. Dekat kampung kita sini panggil anak penakal. Nah, tu Lut seorang. Empat lagi dok lek kau nu belako. Allah, dok lek nomor belako. Ha. Akhir tak tahu tak nak duduk. Nah. Ha. Lalu wa qala. Ha, tu ha cerita lagi dan berkata ia. Ha, kebanyakan ulama kata dhamir ia rajak ke Ibrahim. Dalam Quran tak ada wa qala Ibrahim, tak ada tu. Dia panggil dhamir. Dalam qala tu kembali ke Ibrahim. Ada juga kata setengah rajak ke Lut. Ini berlaku terjemur. Jadi pedah gini pula. Ayat ni kalau kita berlaku atas kata jumhur, iaitu waqala asad jumhur dan berkata ia, siapa ia? Ia tu siapa? Ha, jumhur ulama tafsir kata ia tu Ibrahim. Siapa yang kata sini? Dan kata Ibrahim. Nah, maka kalau kita berlaku atas kaun ni dhamma qala rajak ke Ibrahim, kena kita wakah di Lut. Labillah Quran dia tulis kepala min. Min kecil. Nah, min kecil dia panggil tu. Min tu alamat atau wakaf lazim. Ah, mesti kena wakaf situ. Fa'amana lahu Lut. Ah, nyawa situ. Kita baca semula. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Itu jika dhamma wa qala kembali ke Ibrahim. Adapun kalau atas kaum katanya wa qala dan berkata ya ya Lut, kalau dhamma klik situ maka tak mesti waqaf situ, boleh terus lalu. Fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi, boleh terus lalu. Ha, ni nak tahu bab waqaf tak waqaf kena tahu pula segi i'rab ayat dan tempat kembali dhamma ke mana. Kita tak tahu ni perkata guru lah, masyafah guru. Guru kata berhenti situ. Le Quran ada tanam min celah tercah ada tanam min itu kena berhenti. Ha, fala yahzunka qawluhum. Ha, ni maksudnya sudah. Ha, ni apa tu? Wa fa'amana lahu Lut. Ha, lepas tu waqala. Ha, nah ini berlaku atas kata waqala, ini perkata Ibrahim. Ada apa atas kata waqala kembali kepada Lut? Ha, tak apa, boleh terus lalu. Fa'amana lahu Lut waqala inni muhajirun ila rabbi. Kalau berlaku tak kau ni, maka beriman membenar bagi Ibrahim tu oleh Lut dan berkata ya ya Lut. Ha, tu. Nah. Ha, tu kata ilmu sabit dengan Quran ni banyak sangat. Wa qala dan kata ia Ibrahim, lepas pada dia dibakar apa itu ini, lepas pada berdakwah tak ada dah orang itu dia, bahkan buat menyakiti dia, inni muhajirun ila rabbi, bahawa aku, bahawasa aku, tak kata Ibrahim, aku Ibrahim lah, aku hendak berpindah hijrah, hendak berpindah kepada Tuhanku. Ah, zuhir ayat memberi faham macam mana. Ah, pasal apa? Aku nak pergi dah, tak sedut dah di Iraq ni, aku nak pergi sama Tuhan aku dah. Lepas Tuhan duduk mana? Dia tanya tu, ya dah. Ah, ni panggil setengah daripada ayat mutasyabihah ni.
Tu tak sedok dah aku nak pergi sama Tuhan aku dah. Ada kata apa Tuhan aku duduk mana? Ha, Tuhan mu duduk mana? Ha, Zuhir begitu. Lalu tu ulama apabila ayat yang ada beri waham begitu, bimbang takut orang awal tu sekor silap, lalu dia jagalah tafsir lah. Dia panggil guna takwil tafsili. Nak jaga, nak tolak, takut syubhat. Baik tanya dengar ni bunyi lagu mana. Aku tak sedar dah, aku nak pergi sama Tuhan aku dah. Kalau tak aku tak sedar dah, aku nak pergi sama pak menaki aku dah. Tak apa. Aku tak sedar dah, aku nak pergi kepada Syam. Tak ada meski. Aku nak pergi kepada Tuhan aku dah. Ha. Orang ayah pahal tinggi tak ada kena hurai dah kata. Tak ada kan? Tak ada kena hurai dah. Pahal dah maksud. Jatuh asmaya. Ada kena hurai dah. Tapi kalau budak itu jatuh mana? Ha, sudahlah. Jadi pasal petatu hui itu. No ya mula ke dia? Gini, weh, dah kita ada semaya, kita tepuh. Ha, di connect ni tepuh zakat, tak? Semaya kita batal kena ambil semula panggil jatuh semaya. Oh, bau dia pahal. Tapi dia pahal tak nak hurai lah semula. Jatuh semaya tu. Ha, dia pahal lah. Nah, ni pun sepatu lah ni. Dia panggil duk ta'wi, duk tafsir. Buku ni lah buku nak menolakkan silap hal tu. Haa, berarti dia kata anak. Maksudnya, aku hendak berpindah kepada Tuhanku. Maknanya, tempat. Yakni kepada tempat yang disuruh. Haa, tu maksud. Kalah Zamudah dia panggil. Aku nak berpindah kepada Tuhanku. Yakni kepada tempat yang disuruh. Haa, pandak ya. Kita tafsir lagi. Yakni kepada tempat yang disuruh oleh Tuhanku dengan berhadap kepadanya. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kali duduk di Mekah. Allah upacara dia membuat ke dia menyakiti lepas pada mati Abu Talib dengan Khadijah bukan? Tahun yang sama Abu Talib mati, lepas tu 3 hari Khadijah mati. Allah 3 tahun juga dalam kereta kurung beratnya puak anak cucu Hashim nak cucu Talib. Nah, akhir-akhir siapa sutrik pak mana? Siapa dia mau likung rumah dia nak bunuh. Adat kata mati. Nak lari kok mana likung. Berapa lapis likung? Pada adat mati. Tu pintu belakang pun sudah. Pintu depan sama telah. Kok mana likung pergi dah. Tapi Tuhan Maha Kuasa kan? Tu baik. Kau Nabi lalu kok dia muda tu. Tuhan buat jadi ralik. Menjadi ralik. Jadi jenera dalam lapnai. Gitu. Mata dia kelik ini pun jadi ralik dalam negeri. Ha, sebab dia duduk tua parik buku anak. Mata dia kelik, berung tua parik. Oh, jenera dalam. Ha, ni ralik. Itu. Ha, tu. Tengok lepas dia. Ha, tu siapa tangga tu, Tuhan izin dah. Dia pergi sama Umar Abu Bakar, Tuhan izin dah. Untuk hijrah. Ha, ni apa tu ni? Tuhan izin dah pada Ibrahim, pindahlah. Saduklah di arah pindah pergi ke lain. Ha, di mana tak aku nak pergi sama Tuhan aku dah. Ha. Maknanya aku nak pergi kepada tempat yang disuruh oleh Tuhanku berhadap kepadanya. Mana? Syam. Nah tu hijrah tu baik tinggal ngongak-ngongak dia, isteri dia Sarah dan Lut. Tiga beranak. Kita panggil mudah-mudah. Nah, ngongak-ngongak tu baik pada Iraq menuju dia. Ha, tu mana aku nak pergi dah kepada Tuhanku, kata dia. Ianya aku nak pergi kepada tempat yang disuruh oleh Tuhanku berhadap kepadanya. Tak ada wahai dah lah. Ha, tu dia. Kita duduk pergi ke Mekah lah dah. Ha, pergi mengunjung rumah Allah. Mengunjung rumah Allah. Tak ada siapa iktikad kata Allah bertepat dalam Kaabah. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada kena hurai pos ni. Ha, walah haj. Haj pada lurah mengunjung. Haji qasada mengunjung masa kita mengunjung ngadak gi mana mengunjung rumah Allah walaupun kata rumah Allah tak ada wahai apa selesai nah ha tu dia baik lalu Ibrahim pun turut perintah Allah maka berpindah ia jadi amalan hijrah pindah ke sana sini ni biasa amalan orang nabi-nabi alaihi musallatu wasallam pindah haluk pun pindah kalingannya ha tu dia dari sini, hidup lain, besar lain, mati lain. Atau muka bumi Allah Ta'ala. Nah, lalu, maka pindah berpindah ia Ibrahim AS serta Sarah. Nah, bila kita buat hal, Siti Sarah. Tak panggil dah.
Maknanya saro. Saro ni asal sarah. Bila tabkhin akhir, saro. Nah. Serta sarah. Serta sarah. Nah, panggil sarah. Sarah, nama sarah lah. Nah. Siapa sarah itu? Isterinya. Isteri Ibrahim. Isteri ialah sepupunya. Nah, dia kena sepupu dah. Nah, dia menikah keluarga. Nah, sepupunya. Dan Lut. Nah, tiga ni pindah tu daripada Iraq. Lut siapa dia? Anak saudaranya, anak saudara Ibrahim. Berpindah daripada negeri Iraq. Nah, tempat lahir kan di Iraq. Pindah daripada negeri Iraq menuju kepada negeri Syam. Nah, kalau dulu bila sebut Syam tu, lah ni jadi pak buah negeri adalah Syam tu. Pak dulu panggil Syam, lah ni negeri Palestin, negeri Syria dan negeri Lebanon dan selagi Jordan. Ah, pak-pak tu dulu Syam belaka tu. Ah, panggil Syam. Ah, menuju dia pergi kepada Hotoh dia kata ini muhajirun ila rabbi tu. Menuju pergi kepada Syam. Bila pergi sana, maka ia Ibrahim turun di Palestin. Ah, ada baca Filastin, Palestin. Nah, berhenti di Palestin. Ah, maka ia turun mana? Berhenti duduk di Palestin. Ah, becaklah dengan Lut, Syam. Dan Lut, yani dan turun Lut, berhenti Lut di Sadum. Ada setengah tulis dengan titik za. Sadum, Sadum panggil, Sadum panggil. Nah, Sadum, Sadum ni, ini adalah negeri Jordan lah ni. Tempat laut Bahrul Mayit. Nah, Lut singgah di Sadum. Ibrahim singgah di Palestin. Jadi becek lah dua orang anak tu. Semua tu dalam Syam belakang lah tu dulu. Umur Ibrahim ketika itu, ketika berpindah tu. Umur Ibrahim ketika pindah tu 75 tahun. Tengok, belakang lama dah lah. Nah, daripada 40 letak jadi rasul. Ketika pindah umur dia 75 tahun. Innahu hundur balik kepada hikayat perkataan Ibrahim pula. Inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Bahwasanya, kerana bahwasanya menepati illah. Sebab apa aku nak pindah kepada Tuhanku? Aku nak pindah pergi kepada tempat yang Tuhanku suruh pergi. Kerana bahwasanya, nya klik pada Tuhanku lah. Tapi tafsir bahwasanya Allah itu, kalau tu asal, kerana bahwasanya nya Tuhanku. Jadi innahu rajak ke Rabbi. Innahu bahwasanya, kerana bahwasanya Tuhanku. Yani Allah tu ialah huwa, ialah al-aziz, Tuhan yang teramat kekerasan. Aziz, Tuhan yang maha keras. Ataupun boleh kata lagi, Tuhan yang menang. Tuhan yang maha menang, Tuhan yang maha keras, Tuhan al-aziz. Lagi pula al-hakim, ya amat hakim. Tak jumlah juga. Apa hakim? Ya amat bijak. Amat bijak, pandai pada perbuatannya, nya Tuhan Allah. Itu Ibrahim kata. Nah, sudah apabila hijrah gi duduk di sana di Syam, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dan telah kami hebah tu apa? Beri. Kami ni Allah Taala, dan telah kami hebah beri baginya, bagi Ibrahim kami beri akan Ishaq, bawa boleh anak nama Ishaq. Tapi nak boleh Ishaq tu boleh kepada Ismail dulu. Ismail hak ibu lain, ibu Hajar. Nah, ibu Hajar hak daripada Qibti Mesir. Semasa dia pergi masuk Mesir, kan ada raja nama Zalin, nama
khianat dengan Sarah tapi nak buat tak boleh. Karamat Allah Ta'ala menjadi kepada Sarah tu, bila nak setuh tak boleh. Akhir bertaubat, nampak kata dia ni baik sungguh. Juruh ni orang ada, ada mana orang ada kelebihan ni. Siapa nak buat tak boleh dengan dia ni. Akhir hadiah. Nah, seorang apa dia saya Hajar itu. Nah, untuk dia kedemak pada Sarah. Pas Sarah pun bila jadi dah apa dia budak dia, dia beri kepada Ibrahim. Nah, maka Ibrahim jadikan isteri yang kedua. Tak apalah duduk sekali di Syam, duduk sekali tiba-tiba mengandung Hajar. Dia tak ada mengandung lagi, dia mengandung hak muda dulu. Beranahlah. Alah hak dia juga beri dia tu. Ya, ada ke pasal isteri baik ni kira seorang lagi ke suami tak? Kira hak muda. Ada padak sekali pula baik. Duduk. Nah. Pak mengandung hak muda. Mari kata lain lah. Hukum jauh tak nak tengok lah. Tengok lagi pasal hukum jauh. Pasal suruh cerah tu berat. Tu berat. Akit kepala kat kerah. Tak itu kan? Cerah. Awak emang dia, awak emang emang. Tu berat. Itu kan? Ini suruh jauh. Ini buat sahabat nak pergi buka Mekah. Masa tu Mekah ada karabat lagi. Nah, masa tu tu jadi jalan lalu orang Jurhum daripada Yaman pergi ke Syam lalu. Pak ni pun jadi jalan lalu gitu ya. Dan apa? Sebab tak ada apa sekarang, air pun tak ada. Manusia nak ada anak air tak ada. Tapi wak sahabat gi berlaku di sini suruh pindah bawa Hajar pergi jauh. Itulah ilham daripada Allah Taala wahyu suruh gi letak di Mekah di Dauhah pakayu ada sepokok ya. Tempat Kaabah tu. Kita nak situ. Ikan mana tak ada sekadar bawa bekal gitu ya lah. Yang anak-anak kecil tak situ kat tinggal klik Allah. Ibrahim ni berat tak uji tak dia. Kena bakar. Berat. Apa tu hang jadi pula dah. Dia boleh anak dengan isteri pula dah. Dia letak anak. Pak rumah dia tak ada. Di kampung dia tak ada. Tak berat tu. Berat. Kena duduk berulang lagi mari dengan borak. Duk gila Syamkoh. Syamkoh. Lepas tu apa bila besar suruh semelih anak Allah berat atas Ibrahim ni. Tu habis nama dia dang sangat. Mana-mana agama pakat sana ke Ibrahim belakang ni. Saya sebutlah ke atas. Dah sebut ke atas kelebihan Ibrahim. Cuma tak royah ni, meroyah dengan Saron ni lah. Ayatnya royah wa wahabna lahu, dan telah kami heboh beri baginya, bagi Ibrahim akan Ishak. Anak nama Ishak. Lepas tu royak apa cucu lah dah. Dan Ya'qub. Ya'qub ni anak Ishak. Mana cucu Ibrahim lah. Dan Tuhan cerita ni kelebihan Ibrahim. Tak kalau dia kena uji teruk Tuhan akak. Waja'alna fi zulliyatihin nubuwata wal kitab. Dan kami jadi, ya tulislah tu, naknya. Dan kami menjadikan pada anak cucunya, anak cucu Ibrahim zuriat. Dan kami menjadikan pada anak cucunya Ibrahim itu, kami jadi nubuwah. Asalnya kenabian, mana anak-anak cucu dia tu kami jadikan nabi. Beribu-ribu anak cucu Ibrahim, puak-puak nabi lepas dah dia tu, anak cucu saja. Tak ada nak cakap lain. Nabi dan wal kitab. Kitab dengan mana? Al-Kutub. Dia panggil sejenis. Dan kitab dan segala kitab. Tuh anak cucu saja. Kitab Taurat. Turun atas Nabi Musa ke? Musa anak cucu dia. Kedia pada Yusuf lagi tu. Dan kitab Injil tu atas Nabi Isa. Nabi Isa anak cucu dia juga. Pak Bani Israel. Anak cucu Yakub. Dan Zabur. Zabur tu atas Nabi Daud. Nabi Daud anak cucu Ibrahim juga. Dan Furqan. Quran. Quran tu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu dia juga. Dia kata segala kitab anak cucu dia. Tu atas kuat Nabi anak cucu dia. Ini Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim ini lebih. Pada yang kata uji. Ya sabar sungguh. Redha sungguh. Ni kelebihan. Asabi dia kata sabar, sabar. Aku tak ikat nak sabar. Lebih lalu buahnya. Itu kan.
Kita ingat nak sobat, aku duduk sobat lamun. Tak, kita tak sobat sebenarnya. Tak, aku duduk sobat lamun. Tak, tak ada sobat. Hari itu tak ada nyata, tapi tak sobat baru nyata. Haa, maknanya gitu. Tapi tak boleh kacak lagi tu. Tak ikat sobat lah. Jangan kacak gitu. Sobat ni berpanjangnya. Bukit ada hak. Itu ke? Haa, Ibrahim saja. Tak pun sobat. Akhirnya tengok tak akak dia nak. Nah. Sahabat tak boleh kita nak kacak. Ganolah kita susah semua orang lain senang-senang melaku. Jangan kecek gitu, kecek itu punya salah dah. Punya dia tak puas hati Tuhan kan panggil. Dah mun kecek mun tak puas hati Tuhan. Dah apa dah apa kata gitu. Astagfirullahalazim silap. Ah, dia kena gitu. Supa tak puas hati Tuhan. Dah itu. Ah, ganolah kita susah semua orang lain senang-senang melaku. Adik-beradik kita 4-5 orang lain. Orang lain senang belakang. Bawa seorang ni jadi. Kijau bawa nak berjaya hajai Allah. Kok mana lah jadi. Hanya waklah panjai tu. Jangan. Salah tak astagfirullahalazim. Jangan. Itu ha, panggil tak reda dengan Allah. Tengok. Lepas tu nak kita bawa tengok kuat Nabi-Nabi. Ha, habis. Teruk. Nah, ha, ni makna katalah hadis. Apabila Allah kasih ke seorang hamba. Maka Allah uji mengikut qadar lah. Nah, kodalah. Orang radak ni tinggi dia, tinggi tu hak uji kuat sikit. Habis tu kata asyaddukum bala'anil anbiya'u. Yang paling berat kena uji dari Allah, para nabi-nabi lah. Kerana orang ni orang jadi contoh teladan pada umat. Apa-apa itulah kita di kalangan umat. Orang jadi pakat punam sikit, pakat pemimpin, pakat teladan orang. Dia kena uji kuat. Dia habis nak metak, nak senang, nak sedar. Tak boleh. Itu dia. Itulah Tuhan kata kami menjadikan dia tu anak cucu dia zuriat nubuwah. Maka sekalian anbiya, segala nabi-nabi alaihimussalatu wassalam pecah cabai daripada Ismail dengan Ishaq juga. Anak cucu lain pecah cabai pada situ. Semua tu kamu dia pada Nabi Ibrahim tu ialah daripada anak cucunya. Anak cucu Ibrahim. Maka per anak Ishaq kemudian daripada Ismail 14 tahun. Mudanya Ishaq tu adik pada Ismail 14 tahun. Duk 14 tahun baru Sara beli anak. Ketua Datuk Omar dia terkata setengah 100 dah. Bila masa puak Jibril. Sekali dengan mereka lain-lain tu. Nak pergi benasa kaum Lut, dia singgah di rumah Ibrahim dulu. Masuk pergi singgah. Dengan ringkas cerita, beritahu kami sebenarnya nak pergi kepada kaum Lut di Sadum tu lagi. Allah Ta'ala izin buat kami suruh pergi benasa kaum Lut tu. Ibrahim kata, siap buat benasa situ, Lut ku ada di sana tu. Bermel kat anak nakal dia, bermel. Kami tahu, hak baik kami tahu, kami sepak boleh. Allah Ta'ala suruh menasuh hak jahat tu. Tu. Lu apa yang Ibrahim dah dengar. Bimbang anak menakil dia tu. Anak menakil apa? Anak lu dua orang. Isteri dua orang. Pak kafir seorang. Hak tu kena masalah menasuh. Isteri hak mu'minah sekali dengan lu selamat. Dia anak perempuan yang dua orang. Tu hak selamat lah. Lepas dia tadi sampai singgah minat rakyat bila-bila kata mu nak dapat anak. Anak mu ni nama Ishaq. Lepas tu akan boleh pula Ishaq nak akan Yaakob. Sarah duduk dengar alik tabir sepatu lah dah. Dia duduk dengar. Dia rasa dia orang puai bila orang main kumah kah. Duduk berdengar. Duduk kecek apa dah. Tu dia. Gok tu bit lagu tu. Papa bipi lalu peng peng. Tua hebel baru nak beranak. Tukar muda tak ada nak beranak. Jadi pelak lah. Nak beranak anak tua hebel. Bahawa tua baru nak beranak. Ini malu ke diri rasa macam-macam lah tu. Anak tua ni malu ke. Pelak juga. Jadi gitu. Maka dia kata, ya kami juroyak katamu nak dapat anak. Tak ada dia kira tua muda lah. Tak ada ke beri anak nama Ishaq. Lepas tu keluar pada itu pergi. Sengih mana tu? Hajar dah anaknya Ismail tu 14 tahun dah. Duduk di Mekah ni. Kemudian Tuhan cerita lagi kata wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami datang dan kami beri ataina
datang mana memberi atena yang mana a'dhina di segi luar. Dan kami datang ni kami beri akan Nabi Ibrahim itu, kami beri akan ajrahu, akan fahlonyo ajra, ajra. Atau ada setengah ada cakap gajaran. Saya dengar tak? Gajar, gajar. Hak arak ni dah sebenarnya. Tukar jadi go. Ajra, gajra. Itulah. Tapi dia kata gajaran daripada Allah. Gapo gajaran? Ajran. Ajran tu bagapo? Balasan. Pahala pun, mari kata dulu. Pahala pun. Pahala, pahala. Ana. Allah Taala kata dia beri akan Ibrahim tu pahala. Apa pahala so? Pahala. Tak percaya semula. Balasannya. Tu pahala. Pada dunia, gapo balasan Ibrahim di dunia? Pada yang dia kena uji teruk-teruk, iaitu balasannya pada dunia tu hari ke dia ni, nama yang baik. Lihat dia tak ada apa tu hak istihar sendiri. Ini kita ni macam kita nak istihar. Nah itu kan? Nak istihar nama kita ni dang. Tu punah lah. Habis tu dalam Amat Hikam kata anak, idfin wujudaka fi ardil khumud. Kamu kamuhkan ada mung tu di dalam bumi kita terlapak. Mung ada nama, kamuh nama mung tu. Kamuh nama mung tu. Ada kemusyaharah mung kamuh. Kita tak nak kata nak cu. Tidak tak sebut tak ada. Oh ni Allah Ta'ala sibah diri. Orang baik ni walaupun dia mati lama gapo ni, nama kebaikan dia. Maka Allah Ta'ala istihanat lebih ada apa. Wala zikrullahi akbar. Dia kata di akhir kita bah dia baca ayat tu. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya Allah sebut lebih besar daripada orang lain sebut. Itu juga bawa idafat masdar kepada fa'il. Allah sebut lebih besar daripada yang lain sebut. Ni Allah sebut diri ni. Ibrahim ni kami beri ke dia begini-begini. Nah. Kita masuk buat apa nak beri orang sebut. Tu berat lah. Berat lah tu timur Ria, timur Ujuk tu. Iaitu nama yang baik kepujian pada segala ahli agama. Orang Yahudi je bahasa kata Ibrahim. Agama dia bawa ni. Orang Nasara bahasa pada Ibrahim. Musyriki Mekah pun kata Ibrahim. Siapa tu yang tak ni kata makana Ibrahimu Yahudiya. Ibrahim bukan Yahudi. Sahabat Ibrahim dulu Yahudi ke dia. Anak cucu dia tu. Wala Nasrani kan. Bukan Nasrani. Nasrani ke dia lagi. Dan pula Ibrahim wa makana minal musyrikin. Nah Ibrahim bukan daripada musyrikin. Ibrahim ni apa? Hanifan. Musliman. Itu dia tak cakap. Baik, nanti kata nama yang baik tak payah kita nak memperkenalkan lah. Allah Ta'ala perkenal sendiri. Kalau tidak dia ni pecatak, dia perkenal dia akan apa, dia sama malaikat dia. Ni, tengok hamba aku ni. Dia perkenal. Lagi pula di akhirat, wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan bahwasanya Nabi Ibrahim tu pada akhirat ialah daripada ni sungguhnya nak ada gitu lagi pasal ayat la lamina yang panggil lam taukid. Sungguhnya daripada jumlah gulungan puak segala orang yang salihin yang ada bagi mereka itu ada apa? Ad-darajatul ula. Baik lima arah. Ad-darajatul ula. Apa darajatul ula? Pangkat tinggi. Kata Nabi penuh. Pangkat-pangkat yang tinggi. Darajat. 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 Itu akan cakap. Naik darajat. Dah. Dia tu kata, oh naik darajat. Naik darajat. Itu akan jadi naik darajat. Naik darajat. Naik pangkat. Itulah maknanya ayat Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengan dia kena uji berat, Allah Ta'ala beri ke dia
dengan kesabaran dia, kuat redha dia, serah dia bulat kepada Allah, Allah angkatkan nama dia dan angkat kedudukan dia dan anak-anak cucu dia tu bukan amat. Nah, dijadikan nabi-nabi banyak. Selesailah dulu kisah Lut. Wallahu a'lam.